Presiden Joko Widodo begitu tiba Minggu malam di Kota Sorong untuk menanam jagung di Kabupaten Sorong bersama petani dan meninjau pelaksanaan vaksinasi, disambut antusias ribuan warga yang memadati jalan raya. Presiden Joko Widodo yang tiba Minggu malam di Bandara Deo Sorong bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan staf khusus Presiden Billy Mambrasar usai melakukan kunjungan kerja di Provinsi Papua disambut Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dan Pangdam Kaswari bersama Kapolda Papua Barat. Ribuan warga juga ikut menyambut kedatangan Presiden dengan memadati jalan raya, di mana walau hanya sepintas melihat dari kejauhan, warga antusias dan gembira menyambut kepala negara. Dalam kunjungan kerjanya di Sorong, selain melakukan penanaman bibit jagung bersama petani di Kabupaten Sorong, Presiden Joko Widodo juga meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Markas Komando Yonif Rider Khusus 762 Vira Yuda Sakti Sorong dan bertatap muka dengan jajaran Forkopimda. Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja di Sorong, Ketua DPR RI Puan Maharani serta Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia serta staf khusus Presiden Billy Mambrasar. Anggreni Sumpung, Jawa M Channel.